seperti biasa setiap seminggu sekali kita produksi stiker, dan ini sampahnya kita akan buang di TPS Raja Wali. Dan malam ini kita akan buang sampah sekalian street feeding ya di Raja Wali. Sudah sampai TPS Raja Wali pemirsa. Oke pemirsa, ini kita bertemu dengan Mas Rajo Bungsu. Ini yang biasa street feeding di TPS Raja Wali ini. Iya. Yang sering rescue kucing. Tadinya saya mau apa street feeding ini udah ada duluan nih. Tuh ya. Ini bagus nih kucingnya nih. Kalau malam hujan ini kebenaran terang. Kasihan ada yang matanya sakit. Iya, tadi ada juga gitu. Iya. Tapi sayangnya mereka kayaknya lebih fokus sama ayam melepas, dikasih ayam rebus. Nyam. Oh. Kayak gitu dia makan. Iya, kalau ayam cepat. Mari. Pemirsa jangan lupa subscribe channelnya Mas Rajo Bungsu 4L Meong The Family ya. Di situ banyak sekali konten sukses tentang street feeding Mas Rajo Bungsu. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat memberi makan cing jalanan. Sampah stikernya udah kita buang. Kita akan lanjut ke arah Kesambi. Di TPS Raja Wali banyak sekali ya mereka-mereka yang sedang sakit. Kadang matanya ada yang jamuran, ada yang kakinya pincang. Ya. Dengar suara kitten sedang menangis. Kita seperti ya. Mudah-mudahan bisa kita rescue. Nah, dia ada di atas ban di pinggir jalan. Takutnya ketabrak. Ya, ternyata lari. Juga banyak ikan tapi nggak bisa didekati ya, seperti ini takut. Dan juga mendesis galak. Oke, terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Dan jika ada orang yang suka street feeding di daerah kalian, mohon dibantu ya, karena mereka itu adalah para pejuang-pejuang yang membantu kucing jalanan makan.